Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah telur goreng masak asam. Satu lagi resipi warisan yang kurang dikenali generasi muda tetapi tidak kurang sedapnya. Kalau berminat untuk mencuba satu masakan yang mudah dan cepat berasaskan telur selain telur kicap, boleh cuba yang ini. Jom kita ke dapur. Untuk 4 hidangan, kita perlukan 4 biji telur ayam. Lagi segar, lagi sedap. Untuk menentukan sama ada telur masih segar, rendamkan dalam air. Telur yang segar akan tenggelam manakala telur yang sudah lama akan timbul kerana kandungan udara yang lebih tinggi. Kita juga perlukan 1/2 biji bawang merah besar, 3 ulas bawang putih, 1 cm halia dan 1 biji cili merah dan 1 biji cili hijau. Kesemua bahan-bahan ini perlu dihiris seperti ini. Mula-mula kita goreng telur. Saya gunakan kuali yang kecil seperti ini, tapi apa-apa kuali pun boleh. Ini telur yang sudah siap digoreng. Kalau suka kuning telur yang lembut, goreng sehingga putih telur sahaja yang masak kerana kita akan masak telur dalam kuah asam. Ketepikan telur dahulu. Panaskan sedikit minyak di dalam kuali. Masukkan bahan tumisan, bawang merah, bawang putih, halia dan cili. Tumiskan sehingga layu dan mula garing dan tambah 1 sudu kecil pes asam jawa yang dilarutkan dengan 150 ml air. Kuantiti air boleh ditambah jika anda mahu lebih banyak kuah. Kacau, jangan tak kacau. Kuatkan api dan didihkan. Sementara kita tunggu kuah mendidih, jika masih belum subscribe, sila subscribe di YouTube dan tekan butang loceng. Follow di Facebook, Instagram dan jangan lupa like, komen dan share. Untuk resipi lengkap dan senarai bahan-bahan, sila layari laman web Nasi's Kitchen di nasiskitchen.com. Tambah 1/2 sudu kecil garam atau secukup rasa. 2 sudu kecil gula untuk mengimbangkan rasa masam dan pedas. Kalau nak kurangkan gula pun boleh, ikut cita rasa masing-masing. Kalau nak tambah sedikit serbuk perasa pun boleh. Sekarang, perlahan-lahan masukkan telur yang telah digoreng tadi. Elakkan kuning telur daripada pecah. Gerak-gerakkan telur dan ratakan kuah. Simbah-simbahkan kuah asam ke atas telur. Bila kuah kelihatan mendidih semula, padamkan api dan hidangkan dengan segera. Masakan ini sungguh menyelerakan bila dimakan dengan nasi putih yang panas sebagai lauk utama, bila kesuntukan masa ataupun sebagai lauk sampingan. Ada bermacam-macam lagi resipi di channel ini. Selamat mencuba!